hari ini Jumat Barokah, kami dari Polda Banten menjabarkan dan melaksanakan program komenderuis Bapak Kapolda Banten, yaitu Warung Jumat Barokah. Program ini bentuk kepedulian Bapak Kapolda Banten beserta jajaran kepada masyarakat, khususnya yang membutuhkan dan terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Kehadiran kami di sini selain memberikan bantuan sembako kepada warga yang membutuhkan, kami juga melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan, sekaligus kita membagikan masker dan mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Serta kami tadi membagikan brosur ataupun leaflet ya, terkait dengan kesadaran budaya beretika dalam bermedia sosial. Kenapa ini kami lakukan? Agar masyarakat kita cerdas, bisa selalu mencerna setiap informasi yang ada dan tidak menelan informasi hoax atau ikut menyebarkan informasi hoax yang akan mengganggu Kamtibmas